Oke coy, ini aku mau ngasih tahu tutorial ngambil emas batangan yang di bos pajak yang jahat itu. Kita ambil tanpa kekerasan. Halo. Oke, come with me. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama. Oh iya, kita gendong dulu dia. Lalu kita naik ke atas. Untuk apa? Kita menuju ke lantai atasnya, ke rooftopnya kantor pajak itu. Jadi nanti kita tanpa kekerasan, itu nanti enak kan. Yuk kita langsung naik terus lagi, gak usah pakai lama-lama. Nah ini kalau kita bisa melihat ya, ini kan kantor bos ini. Nah itu kan ruangannya bos itu kan. Nah yang emasnya itu ada di belakangnya. Nah ini dia lah, ada di belakang itu. Nah jadi kita untuk ngepasinnya itu di sini. Nah ini dia, nah di sini ruangannya, di sini. Nah di sini tuh. Nah langsung kita naik pokoknya yang sebelah sini. Oke, kita ambil dulu uangnya. Itu ada uang punya siapa nggak tahu, yang penting kita kesini dulu. Oke, langsung kita turun ya kan. Kita turunin dulu orangnya, terus nanti kita langsung sini dulu dek. Oke. Aduh, udah situ ya. Lalu kita ke menu car edit item, terus prop ini furnitur kita yang jabuton ini, kasih jabuton, sip. Nah terus kita duduk. Udah duduk kan. Aduh, duduk dong, ayo dong. Nah kalau udah, terus kita yang ke cewek, ganti yang ke ceweknya. Nah ke cewek, udah kan. Terus kita ke menu lagi, car edit, item, prop, jabuton. Nah terus ini ada panah, kita turunin. Nah kita turunin yang si cowoknya. Terus. Kalau udah kita ganti yang cowok. Nah di sini kan, terus lagi menu car edit, item, prop, jabuton. Turun lagi, nah seperti ini. Kita turunnya pakai yang ini, panah ini, jangan pakai yang sebelah tangan kiri. Terus. Belok kanan, kita ambil emasnya. Yeay, dapat 500.000. Kalau udah kita langsung naik. Wih, gampang banget kan? Ayo kita naik. Terus naik. Ayo jangan sampai ketahuan. Nih, kita ngambilnya tanpa kekerasan. Jadi enggak usah kita melawan bosnya, harus repot-repot melawan bosnya. Nah, seperti ini pakai jabuton. Nah, keren kan? Udah selesai. Sip. Udah, terus kita lari. Kita terbang. Nah, tadi yang cewek mana ya? Ah, entarlah, gampang. Yang penting kita terbang dulu. Kita terbang dulu.